Halo kawan, di mod truk yang pertamanya ini kita review mod truk dari truk TRC bla bla blu kawan. Mod truknya ini full animasi terbaru keren kawan. Dan di bak truknya full stiker keren juga dan di pintu bak belakang truknya ada gambar cewek cantiknya juga. Pokoknya keren banget truknya ini kawan. Cocok mungkin kawan kalau dicobain untuk oleng ya kawan. Selamat mencoba dan menikmati videonya ini kawan dan jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Kawan, di mod truk yang keduanya ini kita review mod truk dari truk Stay Humble kawan. Mod truknya ini full anim terbaru keren juga kawan. Warna truknya keren iya kawan, warna merah marun. Dan di bak truknya full gambar stiker juga dan di pintu bak belakang truknya ada gambar cewek cantiknya juga. Pokoknya keren banget truknya ini kawan. Cocok mungkin kawan kalau dicobain untuk oleng ya kawan. Selamat mencoba dan menikmati videonya ini kawan dan jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Kawan, di mod truk yang ketiganya ini kita review mod truk dari truk New Black Team kawan. Mod truknya ini full animasi terbaru keren juga kawan. Dan di bak truknya full lampu LED strobo-nya dan full gambar stiker juga kawan. Pokoknya keren banget truknya ini kawan. Cocok mungkin kawan kalau dicobain untuk oleng ya kawan. Selamat mencoba dan menikmati videonya ini kawan dan jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Kawan, di mod truk yang keempatnya ini kita review mod truk dari truk HM Cabe Pamekasan kawan. Mod truknya ini full animasi terbaru keren juga kawan. Warna truknya mantap sekali ya kawan. Dan di bak truknya full gambar stiker keren juga kawan. Pokoknya keren banget truknya ini kawan. Cocok mungkin kawan kalau dicobain untuk oleng ya kawan. Selamat mencoba dan menikmati videonya ini kawan dan jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Kawan, di mod truk yang terakhir kelimanya ini, kita bersama mod truk dari truk New Wahyu Abadi ini kawan. Mod truknya keren banget ini kawan. Full anim terbaru, full lampu LED strobo mengalir juga. Dan di bak truknya juga full gambar stikernya dan di pintu bak belakangnya ada gambar ceweknya kawan. Cocok mungkin iya kawan kalau truk ini dibuat untuk oleng. Selamat mencoba dan menikmati videonya ini kawan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan, terima kasih. Sudah ya kawan sampai di sini dulu videonya. Sampai bertemu di next video lainnya. Oh ya kawan, bagi yang mau request mod truk busit untuk kami review.
Langsung komentar di bawah saja kawan. Pergi ke pasar beli terasi. Kalau kamu subrek dan like videonya ini, pasti kita akan berjumpa kembali kawan. Terima kasih, thanks you, matur suwun.